Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Reva Official. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami, Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Verrell Bramastra akui masih cinta Natasha Wilona, buka peluang balikan. Setelah putus pada 2019, Verrell Bramastra dan Natasha Wilona masih kerap dikaitkan satu sama lain. Meski sempat kaku di awal putus, namun keduanya masih menjalin persahabatan dan tetap berkomunikasi dengan baik. Verrell bahkan tak ragu mengatakan kalau dia masih mencintai aktris yang akrab disapa Wilona tersebut. "Aku masih cinta dan peduli padanya. Aku masih cinta dia," ujarnya. Tak hanya mengaku masih cinta, putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila itu juga tak menolak untuk kembali berpacaran dengan Wilona. Namun, hal itu menurut dia hanya akan terjadi jika mereka satu keyakinan. "Sejujurnya, gue rasa ia bakal balikan kalau satu agama," tutur aktor putri untuk Pangeran tersebut menambahkan. Berbeda dengan Verrell, Wilona tampak lebih berhati-hati menjawab pertanyaan seputar kemungkinan balikan dengan aktor 24 tahun tersebut. Dia mengaku, untuk saat ini hubungan mereka cukup baik sebagai teman. Kepada Hits Infotainment, Natasha Wilona mengatakan, "Aku merasa kami baik-baik saja sebagai situasi sebagai teman. Karena kami bisa saling mendukung satu sama lain. Jadi, ya belum kepikiran kalau sampai CLBK." Natasha Wilona dan Verrell Bramastra sempat terjerat cinta lokasi pada 2017. Namun, setelah berjalan selama hampir 2 tahun, mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu pada pertengahan 2019. Karena perbedaan keyakinan.